Zap. Hey. Ketemu lagi dengan saya, AK Opa Opa. Oke, dan gue juga AK Nova. Kita ketemu lagi bersama di Flatfat Juice. Di gambar Sumo, man. Sumo dia. Gambar ikonnya dia Sumo. Sumo. Sama ada padi-padinya gitu. Ini yang rilis nih, man. Yang rilis nih, variannya apa ini? Ini Flatfat Juice dengan rasa protein made blackcurrant melonade. Melonade. Nah, jadi di sini nikmatin aja yang 3MG, ada yang 6MG. Ada deskripsinya juga, blackcurrant, fruit meat with best melody with cream. Wow, ada creamnya. Creamnya juga ternyata. Nah, ingredients, no warning. Dan seperti biasa, 18+ dalam nyetak dulu. Betul sekali. Berapa apa pun. Kita loh. Dan harganya cuma 100.000. Foto aja gue lah. Jadi ini adalah fruit meat. Oh, menggunakan RDA Tsunami 22, menggunakan kawat nih 82 4 6 3 dan kapasnya, dan kapasnya atomik. Kita petas. Aromanya ini aromanya aroma ini, kalau dari aromanya ini kayak ini, kayak permen, kayak anggur permen. Iya, kayak anggur permen-permenan. Cuman anggur permen-permenan yang ini buah-buahan. Aroma si uapnya. Ini aromanya campur ya, men? Campur. Emang campur, men? Iya. Rasanya juga campur. Ini emang mix. Emang mix dia. Rasanya itu dia emang mix. Jadi ini memang mix fruit. Jadi kalau yang gua dapat itu ya, gua dapat ini kayak ada anggur, blackcurrant, sama melon. Mix fruit dia. Iya, men? Melonnya ini bukan melon yang melon hijau, bukan? Bukan, ini melon. Melonnya emang yang melon kuning. Emang melon yang warna kuning ya, Pak? Ah, yang di dalamnya yang warna kuning, kan? Terus dia blackcurrantnya ini lebih pengen kayak ke anggur. Cuman dia ada blackcurrant. Terus di tengah-tengahnya itu dia mulai keluar kayak ada si melon. Di aftertaste-nya dia kayak ada meninggalkan si melon sama si anggur. Cuman dia enggak min. Enggak min, minnya low. Nah, kecil ya. Hampir enggak ada lah. Hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Jadi ini pure buah-buahan yang di mix fruit. Kita nih kalau gua cuman juga. Dia fruity cream nih jadinya. Iya, soalnya ada cream-nya, Pak. Heeh. Enggak, ini maksudnya tuh fruity cream itu semi creamy, lebih ke creamy jadinya. Jadi dia tuh enggak min. Cuman fruity doang. Fruity doang. Pure buah-buahan. Nah, pure buah-buahan aja. Jadi manisnya itu juga dari buahnya itu sendiri. Kalau yang lebih bold itu menurut gua ini melon. Kalau gua sih melon. Kalau gua gini, aftertaste-nya lebih ke blackcurrant ya. Lebih ke blackcurrant kalau gua. Cuman ini enak. Ini enak. Ini buahnya. Buahnya itu ngeblend satu sama lain yang unik. Iya, dia itu kayak ada anggur, cuman anggurnya itu kayak pendamping loh. Mirip kayak jadi mirip. Si blackcurrant sama anggur sama mirip. Iya, betul. Pas di Excel dan aftertaste-nya udah mulai kerasa, hampir mirip dia si blackcurrant sama si anggurnya itu rasanya. Dan kayak krim-krimnya itu ada di aftertaste sedikit. Dia menghiasi di aftertaste-nya. Menghiasi. Di aftertaste-nya. Nah. Ini jadi enak ini yang kayak buttonnya. Blackcurrant juice. Unik lah jadinya. Rasanya kalau ini kita bilang itu unik. Kalau kita bilangnya ya unik. Nah, unik kita bilang rasanya. Soalnya fruity-nya itu fruity semi creamy. Semi creamy. Pure buah-buahnya yang keluar. Pure buah. Jadi layer per layer. Kalau saya kasih ini daily-nya untuk daily enjoy aja lah. Daily enjoy. Buat teman jalan-jalan mungkin ya, Pak. Iya, buat santai aja lah. Enak ini. Teman-teman. Kalau sama Daily enjoy. Oke, ya. Kita berdua kasih daily enjoy untuk ini apa namanya? Fruity Mat. Nah. Dari Blackfat Juice. So, itulah review statement interest dari kita berdua. Mungkin pendapat kalian berbeda dengan kita. Jadi kalian wajib coba dari Blackfat Juice. Johoo. Sampai bertemu lagi di video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya juga. Cekak.